Assalamualaikum teman-teman. Yuk ku ajak racik jamu diet saya ya, ramuan herbal. Cik. Kasih air panas 1/4 gelas ya, sedikit saja. Asal bisa buat nyeduh seperti teh daun Cina yang sudah jadi serbuk ya. Lalu aduk hingga rata. Seperti ini ya, sampai benar-benar tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, kasih air dingin ya, air dingin biasa. Setelah itu cemplungin 2 iris jeruk nipis, diperesin ya. Saya udah kemecer, gengs. Setengah gelas aja itu. Oke, aduk kembali. Setelah itu kita coba ya. Saya minum ini 1 minggu turun 3 kilo. Sebelum meminumnya, kita siapin obatnya dulu, Cik. Kenapa saya namain obatnya? Karena jamunya agak pahit. Bismillah dulu ya. Lalu kita minum madu tawon liarnya ya. Obatnya yang pahit tadi. Setelah itu minumin air putih. Coro jawone digojaki ya. Bismillah pokoknya. Lalu kita siapkan lagi irisan jeruk nipis ya. Ditaruh di dalam gelas 2. Lalu diseduh sama air panas ya. Ini air baru rebus, lalu saya taruh termos. Oke, setelah itu peresin lagi sama airnya ya, dalam keadaan panas. Lakukan setiap hari seperti ini, pagi dan sebelum tidur. Setelah itu tutupin, nunggu agak tum-tum-tum-tum panas ya. Anget lah, selemenget tapi banyak panasnya dikit lah, nggak terlalu adem. Lalu kita tinggal makan tongseng, tengkleng, bis makan nimbang. Ini sewaktu BB79, lalu jalan kaki 75. Nah, ini yang bikin aku semangat, doain ya. Semangat!